Kembali di Agus Pagi, pemirsa, Densus 88 menangkap 16 terduga teroris di Sumatera Barat. Diduga penangkapan ini juga terkait dengan jaringan Palembang. Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 5 warga Barulak Tanah Datar, Sumatera Barat. Menurut warga sekitar, tidak ada yang mencurigakan dengan gerak-gerik 5 warga yang ditangkap selama ini, walaupun kerap berkumpul dalam pengajian. Selain mengamankan 5 terduga teroris, petugas juga mengamankan beberapa barang berupa buku-buku dan kamera. Selain di Tanah Datar, Densus 88 juga menangkap sejumlah terduga teroris di wilayah lain, yaitu Payakumbu dan Darmasraya. Total terduga teroris yang ditangkap berjumlah 16 orang dan sudah dibawa ke Jakarta. Kesiaran yang biasa, nggak ada perubahan. Bergaulan dengan masyarakat itu seperti yang dulu, nggak ada perubahan. Walaupun ada pengajian, cuman penampilan agak berbeda. Dulu nggak pakai jenggot, sekarang pakai jenggot, itu aja beda. Terus Pak, tadi kan ikut penggeledahan ya Pak, yang dibawa apa saja tadi Pak? Kalau yang dibawa tadi buku-buku agama lah sifatnya, kemudian handycam, kamera setelah lama itu, tahun 90-an, kemudian flashdisk. Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menggagalkan transaksi jual-beli yang menggunakan uang rupiah palsu yang digunakan saat akan bertransaksi di Pasar Muara Angke, Jakarta. Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menangkap 4 pria tersangka kasus peredaran uang rupiah palsu dan dokumen-dokumen palsu. Pria berinisial FR ini langsung digiring ke Kepolisian Pelabuhan Tanjung Priok usai kedapatan bertransaksi dengan uang palsu di Pasar Muara Angke, Jakarta Utara. Barang bukti yang diamankan diantaranya materai palsu berikut alat cetaknya, ijazah palsu berikut stiker hologram, KTP dan SIM palsu, hingga uang rupiah palsu pecahan Rp10.000 hingga Rp50.000. Setelah ditangkap, FR dan temannya RH ternyata menawarkan uang palsu di grup media sosial dengan harga perbandingan nominal 1 dibanding 3. Dari penangkapan tersebut, polisi membongkar praktik pembuatan dokumen palsu dengan meringkus tersangka YN. Sementara 2 tersangka lainnya masih buron. Aku yang mempergunakan uang palsu untuk belanja di kawasan Muara Angke. Ada pecahan Rp10.000, ada pecahan Rp20.000, ada pecahan Rp50.000. Total bisa kita amankan sejumlah 4 orang. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 263 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun. Sementara untuk tersangka uang palsu dikenakan pasal 36 junto pasal 26 Undang-Undang tentang mata uang dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun serta denda Rp10 miliar hingga Rp50 miliar. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Konten kreator situs OnlyFans Gusti Ayu Dewanti alias Dea ditetapkan sebagai tersangka pornografi. Namun polisi tidak menahan Dea dengan alasan ia masih berstatus sebagai mahasiswi dan ingin melanjutkan kuliah. Setibanya di Mapolda Metro Jaya, Gusti Ayu Dewanti atau yang dikenal dengan nama Dea OnlyFans langsung menjalani tes kesehatan dan cek urin Jumat sore. Setelah dinyatakan negatif COVID-19 dan narkoba, dia pun langsung dibawa ke ruang penyidik. Usai diperiksa intensif, polisi menetapkan Dea sebagai tersangka pornografi. Dea dinilai aktif membuat, menyebarkan, dan menjual video serta foto-foto syur dirinya. Namun Dea tidak ditahan lantaran masih berstatus mahasiswa dan ingin melanjutkan kuliahnya. Sebelumnya Dea OnlyFans ditangkap di sebuah kamar indekos di Malang, Jawa Timur, Kamis kemarin. Dea ditangkap terkait dugaan kasus pornografi. Video penangkapan itu seperti yang? Ya, kami baru saja mengamankan, mungkin rekan-rekan pernah dengar atau pernah sering lihat mungkin bahkan,
dengan situs Dea OnlyFans. Tadi malam baru saja kita amankan. Ya. Yang diamankan seorang diri atau nanti akan kita sampaikan lebih lanjut karena sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Diamankannya di mana, Pak? Diamankannya kapan? Tadi malam. Tadi malam. Di mana, Pak? Di Malang kita amankan. Di Malang. Ya, perjalanan ke Jakarta. Nanti perkembangan lanjut akan saya sampaikan. OnlyFans merupakan platform media sosial yang memungkinkan seseorang mendapat uang dari konten yang dijualnya. Namun tidak semua orang dapat mengaksesnya karena OnlyFans hanya dapat diakses jika seseorang membayar untuk berlangganan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi terus mencari dalang kasus penipuan aplikasi Binomo dengan tersangka Indra Kents. Polisi bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk mengungkap kasus tersebut. Polri terus menyelidiki siapa di balik kasus dugaan penipuan aplikasi Binomo dengan tersangka Indra Kesuma alias Indra Kents. Menurut polisi, tersangka Indra Kents tidak kooperatif dalam kasus ini. Meski demikian, penyidik memiliki strategi lain untuk mengungkap siapa dalang pemilik Binomo. Saya akan kejar siapa yang membantu, ya membantu tersangka ini. Saya akan kejar siapa yang mengkoordinir. Kita juga akan kejar di mana aset-asetnya supaya kita semua mendapatkan asetnya dan nanti kita akan kumpulkan, kita akan lakukan proses penangkapan para tersangka tersebut dan barang bukti kita sita semua. Dalam kasus ini Bareskrim Polri merilis barang bukti uang tunai senilai 1,24 miliar rupiah. Polisi mencatat ada 40 korban dalam kasus Binomo Indra Kents dengan total kerugian mencapai 44 miliar rupiah. Selain uang tunai, polisi juga telah menyita aset-aset Indra Kents lainnya termasuk mobil, rumah, dan tanah. Kemudian ada 40 korban. 40 korban dengan kerugian kurang lebih 44 miliar rupiah. Dan ini dimungkinkan masih akan terus bertambah. Karena kami sudah membuka hotline terkait dengan korban-korban Binomo ini. Nah, nanti terus setiap hari apabila akan ada update, kita akan sampaikan. Buat terkait barang bukti, rekan-rekan sudah dapat melihat ada kendaraan yang kita hadirkan Tesla, kemudian untuk Ferrari ada di Sumatera Utara, dan sebagian rumah maupun tanah yang sudah kita sita. Indra Kents yang dihadirkan dalam konversi pun meminta maaf dan mengatakan tidak ada niatan untuk menipu. Total 64 saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Polisi juga masih memburu tersangka lain dengan menggandeng PPATK, Bapepti, dan OJK. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Gilang Widya Prabana atau Juragan 99 saat ini tengah menjadi perbincangan terkait dengan kekayaannya. Banyak pihak yang mempertanyakan bagaimana di usia muda sudah memiliki aset hingga triliunan rupiah. Ternyata Juragan 99 memiliki gurita bisnis. Dan siapa yang tak kenal Gilang Widya Prabana atau Juragan 99, pengusaha muda sukses yang dijuluki Crazy Rich Malang. Nama Juragan 99 melejit ke permukaan setelah video unggahannya di media sosial tentang pesawat jet viral yang belakangan terungkap bukan miliknya. Banyak pihak yang mempertanyakan bagaimana di usia muda Juragan 99 sudah memiliki aset hingga triliunan rupiah. Ternyata Gilang memiliki gurita bisnis, mulai dari klinik kecantikan, garmen, transportasi, hingga minuman herbal kesehatan. Pabrik dan klinik Juragan 99 tersebar di sejumlah kota, seperti Malang, Surabaya, hingga Bekasi. Viralnya berita miring terkait Juragan 99 sedikit banyak mempengaruhi omset perusahaannya. Tren dari itu paling cuma awal-awal aja sih, terus habis itu juga memang ada dampak tapi tidak terlalu signifikan sih, dan secara customer sendiri masih ada dan customernya pun juga masih trust dengan kita. Kalau dari sisi ini sih ada penurunan, tapi kalau penurunan itu memang di bulan-bulan itu kan ada yang memang turun banget, turun ini ya, pasti turun sih. Pemirsa, sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat kecil, Partai Perindo kembali menyalurkan bantuan gerobak dan modal usaha kepada masyarakat kecil. Bantuan gerobak menjadi salah satu program andalan Partai Perindo demi mewujudkan Indonesia sejahtera.
Partai Perindo berkomitmen untuk terus membantu masyarakat yang membutuhkan, salah satunya melalui program pemberian gerobak Perindo kepada pedagang kecil di Bandung, Jawa Barat. Selain mendapat bantuan gerobak, kedua pelaku UMKM yang berjualan di Jalan Braga dan Jalan Lui Panjang Bandung ini juga mendapat bantuan modal usaha yang diserahkan langsung di kantor DPW Partai Perindo Jawa Barat. Urusan kemanusiaan ini menjadi hal yang sangat penting, yang itu yang memang harus betul-betul menghujam di dalam diri kita. Nah, dalam kesempatan ini Partai Perindo hadir untuk memberikan satu komitmen yang sangat penting. Komitmen apa? Komitmen untuk membangun kesejahteraan. Dengan diberikannya gerobak, contohnya ini pedagang ini mendapatkan gerobak, mereka bisa berjualan dan meningkatkan kesejahteraan untuk keluarganya. Partai Perindo melakukan seleksi ketat bagi penerima bantuan, supaya bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi penerimanya. Selanjutnya, bantuan gerobak Perindo juga akan diberikan untuk pedagang yang berlokasi di Bekasi dan Depok. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mencanangkan program Manunggal Air sebagai solusi atas kesulitan masyarakat akan air bersih di seluruh pelosok negeri. Menghadapi persoalan krisis air bersih di pelosok tanah air, TNI Angkatan Darat bergerak untuk memberikan solusi dengan membangun titik sumur di seluruh pelosok negeri. Solusi ini dinyatakan dalam pencanangan program TNI Angkatan Darat Manunggal Air secara serentak melalui video conference di Markas Besar Angkatan Darat yang diikuti seluruh kodam di Indonesia. Terdapat 15 titik sumur yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang diresmikan hari ini. Sementara pembangunan sumur air bersih sudah berada di 227 titik yang tersebar di Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan rencananya di seluruh tanah air. Manunggal air ini dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat tentunya tidak serta-merta bahwa kegiatan ini dilakukan di seluruh di tempat-tempat yang memang memungkinkan untuk dilakukan. Tetapi ini menjadi titik-titik terpilih di mana ada sumber air yang ada di wilayah, namun belum dirasakan secara langsung ke masyarakat. Mantan anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkiansyah resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Perindo. Diangkatnya tokoh-tokoh besar dan berpengalaman bergabung dalam struktur kepengurusan Partai Perindo, optimis pemilu 2024 akan raih kemenangan. Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, resmi mengangkat Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Pemilu, Teritorial, Strategi Pencalekan, Kampanye, dan Sanksi DPP Partai Perindo. Mantan anggota KPU RI ini dipercaya dan diyakini dapat berperan penting dalam merangkai strategi pemenangan pemilu. Partai Perindo optimis bergabungnya sejumlah tokoh nasional yang berkualitas dan berpengalaman akan menambah kekuatan untuk pemenangan pemilu 2024. Jabatan yang sangat penting, akan membawai banyak ketua-ketua. Nanti saya pesan kepada beliau supaya organisasinya dibuat besar, kuat, karena ini adalah satu posisi yang sangat penting yang akan menentukan bagaimana Partai Perindo nanti di pemilu tahun 2024. Dan saya ingin menegaskan bahwa kami memiliki komitmen untuk melakukan segala sesemuanya sumber daya yang kami miliki agar mampu menjadi partai yang besar, tidak perlu menunggu tahun 2029 tapi di tahun 2024. Hal yang sangat penting dalam pemilu 2024 ini adalah verifikasi partai politik. Partai Perindo dengan segala pengalamannya sudah sangat luar biasa untuk menyiapkan verifikasi ini, mudah-mudahan optimal, dan ini menjadi bagian penting untuk menjadi peserta pemilu. Nah, setelah itu bagaimana tadi Pak Ketum sampaikan proses mekanisme pencalegan, terus strategi pemenangan, dan juga bagaimana penguasaan teritori yang memang ada di kita untuk menuju ke pemilu 2024. Usai acara pelantikan, HT juga memberikan arahan dan diskusi mengenai persiapan pemilu 2024 kepada sejumlah juru bicara nasional Partai Perindo. Tim Liputan iNews melaporkan. Platform jual-beli mobil bekas secara daring OLX Autos menggelar event OLX Autosport untuk menjangkau konsumennya. Bermacam kemudahan ditawarkan, seperti layanan home test drive, garansi mesin 30 hari, dan 7 hari uang kembali.
Setelah sukses menggelar event OLX Auto Spot di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Barat minggu lalu, platform jual beli mobil bekas secara daring OLX Autos kembali menggelar acara serupa di Mall Bintaro Exchange, Tangerang Selatan 23 hingga 27 Maret 2022. Event ini merupakan cara untuk menjangkau konsumen setia OLX Autos yang ada di Jabodetabek. Selain aman dalam bertransaksi, acara ini juga memberikan kemudahan uang muka yang terjangkau saat membeli mobil bekas. Saya lagi cari mobil bekas. Dapatnya dari mana? Saya barusan lihat dari website-nya OLX Autos. Terus ke sini? Terus datang ke sini, karena katanya di sini ada pameran, ada diskon juga katanya. Setelah ke sini seperti apa pengalaman? Setelah ke sini, di sini tuh cara belinya mudah, cara mendapatkan mobilnya juga gampang. Jadi kita tinggal lihat di website, kita bikin janji, terus sudah bisa beli mobil. Platform jual beli kenaman ini juga memiliki ratusan titik inspeksi kendaraan, sehingga mobil bekas yang mereka jual terjamin dan berkualitas. Jadi OLX Auto Spot sendiri yang pertama, pengunjung itu bisa melihat berbagai macam mobil bekas berkualitas yang tentunya, terus bisa melihat juga titik-titik mobil apa saja yang kita inspeksi, sehingga kita bisa menjamin bahwa mobil kita berkualitas tentunya. Lalu juga ada berbagai macam aktivitas di sini, dan yang tentunya juga ditunggu-tunggu oleh para konsumen yang mencari mobil bekas, kita punya potongan harga hingga 5 juta rupiah selama event berlangsung. Melalui kampanye pilih yang pasti, event OLX Auto Spot terus berkomitmen memberikan berbagai nilai tambahan bagi konsumen seperti layanan home test drive, garansi mesin 30 hari dan 7 hari uang kembali, serta gratis biaya perawatan dan ganti oli. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Komunitas motor gede HDCI se-Indonesia malam tadi berkumpul di ibu kota. Para penggila motor besar akan membuat program yang bermuara pada peningkatan sektor pariwisata dan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Komunitas motor gede HDCI atau Harley Davidson Club Indonesia malam tadi menggelar Rakernas tahun 2022 membahas program-program tahun 2022. Program yang telah berjalan dan akan berlangsung ini akan bermuara pada pemulihan sektor pariwisata sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Ketua Umum HDCI Teddy Minahasa berharap kegiatan HDCI tidak hanya sekedar motoran, namun juga bisa membantu sesama seperti penyaluran bantuan bagi UMKM di Pulau Dewata Bali bernilai 400 juta rupiah. Salah satu kemarin yang sudah kita pelopori adalah kebangkitan pariwisata nasional. Di tengah maraknya COVID, kita tetap mendapat izin dan rekomendasi dari pemerintah daerah, terutama Bali, kita bisa menyelenggarakan Indonesian Ready. Lumayan, selama 3 hari di Bali, itu ada 9 hotel di kawasan Nusa Dua itu full. Dan bisa menyerap pendapatan ya, lebih kurang. Polisi sidak gudang distributor minyak goreng yang diduga menimbun. iNews Pagi akan segera kembali.